hari ini tanggal 30 Mei PSIS latihan di lapangan Terang Bangsa lagi, dan ini anak-anak SSB Terang Bangsa pada nungguin Marukawa, padahal Marukawa gak ikut di dalam bus ini. Akhirnya mereka pada berfoto. Wego ya. Yuk kita lihat yuk ke sana yuk. Wego ya. Lewat ke sana ada. Hei, sini sini mas. Ya. Ada sibuk foto-foto nih. Gasik. Ngarepe gigi. Asin ya, ya sini masuk. Sudah pada di sana. Wah, di bocil-bocil di. Ibu lur. Di latihan sore ini tak ada Fortes teman-teman, yang ada cuma Marukawa tadi. Ada nungguin Fortes juga pada tadi itu, si bocil-bocil dan fans-fans Semarang lainnya ya. Mumpung latihan di lapangan Terang Bangsa, yang di area sini memanfaatkan kesempatan ini untuk foto bareng bersama Fortes maupun Marukawa. Namun sayangnya Fortes gak ikut latihan. Dari tadi pagi juga agak ikut latihan ya, waktu latihan di Stadion Citarum. Dan info yang saya dapat ternyata sedang sedikit mengalami cedera. Tapi gak parah-parah banget, cuma butuh waktu buat istirahat aja biar nantinya bisa pulih lagi. Dan semoga saat lawan Arema nanti kita bisa lihat penampilannya lagi ya. Jangan lupa besok tanggal 4 mainnya tetap sore lagi ya, 3:30 ya. Sedangkan untuk pemain asing lainnya seperti Jonathan dan Ali Sesai, sampai sekarang belum ada kabar. Infonya awal bulan ini, cuma ya kita lihat besok ya.